Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan saya di channel Putra Mandangin Official. Pada kali ini saya berada di area Pasarean Sunan Ampel. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, Sunan Ampel itu letaknya di mana? Ya, betul, letaknya di Surabaya. Dan di sini saya pengen melihat suasana daripada Sunan Ampel di bulan puasa ini gitu, dan seperti apa ramainya ketika di bulan Ramadan di tahun 2023 ini, dan seperti apa nanti ramainya sebelumnya sebelum saya explore ke dalam Sunan Ampel. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan di like and share ke sosial media. Dan ini sebenarnya menjelang hari raya Idul Fitri, guys. Oke, langsung saja kita lihat suasana daripada makam Sunan Ampel di bulan suci Ramadan ini, guys. Oke, langsung saya alihkan ke kamera belakang, guys. Oke, guys, di sini saya sudah berada di area Jalan Sunan Ampel atau bisa disebut dengan Raden Rahmatullah. Dan di sini saya berada di parkiran ya guys. Di depan saya ini adalah parkiran. Biasanya jamaah-jamaah atau pengunjung bisa parkir di depan saya ini. Ini nanti kita lihat ya suasana di bulan suci Ramadan ini seperti apa ramenya guys. Dan kita lihat juga nanti seberapa banyak kuliner-kuliner menjelang buka puasa, dan kita lihat nanti ya. Oke, seperti inilah suasana di area parkiran yang berada di Sunan Ampel. Ini mendung, guys. Ini mendung, mau hujan ini sebenarnya, guys. Ini saya masih cari pintu masuk, guys. Pintu masuk utama. Oke, ini agak jauh ya, guys. Jadi, teman-teman kalau mau parkir bisa parkir di sini ya. Untuk parkirnya saya kurang paham, guys. Karena sudah lama tidak ke sini gitu. Ini adalah gapura Raden Rahmat Sunan Ampel, dan ini adalah pintu utama ya guys untuk masuk ke makam Sunan Ampel. Ya, sebenarnya sama aja ya seperti tahun-tahun kemarin gitu, tidak ada perubahan ya. Ini masih jam 2 guys, jadi tidak begitu ramai. Mungkin nanti menjelang buka puasa mungkin agak ramai mungkin guys. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Ini nggak begitu ramai guys. Biasanya ramainya nanti kalau mau buka puasa mungkin ramai ya. Mungkin banyak penjual ya, mungkin nanti. Sekarang masih jam 2-an sehingga tidak begitu ramai guys. Oke, seperti inilah kondisi daripada Pasarean Sunan Ampel. Oke, kita nanti masuk ya guys, kita masuk ke dalam nanti dan kita lihat nanti ya di dalam itu seperti apa ramainya gitu. Di sini itu bagian baju-baju sarung banyak ya di sini ya. Rata-rata di sini tuh memang jualannya seperti itu guys. Jadi kalau teman-teman pengen cari busana muslim atau baju muslim,
yang religi-religi bisa di sini, guys. Karena di sini tuh tempatnya, makanya saya senang sekali kalau kesini gitu. Lihat-lihat baju, meskipun tidak beli, guys. Parfum-parfum di sini. Oke, guys, dan di depan saya ini jajanan pembuka ya, jajanan pembuka ketika makan ya, guys. Ada kurma lengkap ya di sini ya, seperti Mekah. Bisa teman-teman lihat sendirilah, ini kurma ya, kurma sangat lengkap sekali ya. Dan di depan saya ini masjid, guys. Ya, seperti ini sebenarnya tidak ada perubahan ya, guys. Hanya saja tidak begitu ramai ya. Kalau tahun kemarin itu lumayan agak ramai, sekarang tidak begitu ramai-ramai banget gitu. Jadi biasa ya gitu. Saya kira tuh ramai, guys, ketika bulan puasa mungkin nanti ya. Pas menjelang buka mungkin baru ramai gitu. Oke, kita masuk ke dalam ya, guys, dan kita lihat ya suasana di dalam seperti apa. Dan ini tempat wudhu ya, ini karena di depan saya ini masjid. Sekarang itu ada penunjuk arahnya, guys. Bisa teman-teman lihat ya, ada arah penunjuk arah. Dulu itu nggak ada arah penunjuk arahnya dulu. Ini masjid, guys, masjid yang bersejarah banget. Oke, kita ke dalam, guys. Ternyata di masjid itu banyak yang istirahat, banyak yang tidur, ada juga yang sholat, guys. Ya, guys, ini saya sudah lumayan agak capek ya. Biasanya di sini itu ada tembok, sekarang ada renovasi ya, guys. Kita, guys. Oke, seperti inilah suasana daripada Sunan Ampel. Dan di depan saya ini emang makam Raden Rahmat atau Sunan Ampel di depan saya ini, guys. Dan ini toilet ini. Di depan saya ini makam Raden Rahmatullah atau bisa disebut dengan Sunan Ampel di depan saya ini. Dan ini tempat minum, guys. Ini tempat minum kalau teman-teman mau minum di sini ya. Ini kalau mau minum di sini, kebanyakan jamaah-jamaah itu minumnya di sini, guys. Oke, itu banyak banyak yang ngaji juga ya. Itu, guys. Saya sebenarnya pernah masuk ke dalam, pernah ngaji di dalam gitu di makam Mbah Rahmat Rahmatullah. Itu ada bacaan makam Sunan Ampel Raden Ahmad Rahmatullah. Ya, di depan saya ini makamnya Mbah Sunan Ampel. Tidak begitu ramai ya di bulan suci Ramadan ini. Ya, yang sudah saya katakan tadi, mungkin nanti ramainya itu ketika menjelang buka baru ramai mungkin ya. Karena sekarang masih jam 3 menjelang sholat asar juga. Dan ini saya mau istirahat habis ini, guys, karena sudah capek. Oke, ya, guys, bisa teman-teman lihat ya, seperti inilah suasana daripada Sunan Ampel ketika bulan Ramadan di tahun 2023.
Oke guys, terima kasih. Sebelumnya saya akhirin ya. Mungkin itu saja ya video dari saya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like and share ke sosial media. Oke guys, ketemu di video selanjutnya.